look, oral sex demon. You see oral sex? Look, oral sex, look, 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 look. You oral sex, use oral sex. Let that sperm of that man out. Out, out, you demon, out. Let go, let go, let go, let go. Deliver me, you do something about them. A demon came with his penis and put it in my mouth. And then he came again and he slept with me last week, and I told the pastor that I need deliverance again, and since then my private part has been itching. You've been itching? Yes. Okay. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Speak. Saudara-saudara, saya pribadi percaya yang namanya kerasukan setan itu nggak bisa terjadi di saat ibadah yang dimana Yesus benar-benar hadir di situ. Ini jelas dalam sebuah kasus Injil Markus pasal pertama ayat 28. Waktu Yesus memimpin ibadah di rumah ibadah di Kapernaum, roh jahat itu nggak tahan dan gelisah dengan kehadiran Yesus, sehingga mengeluh bahwa kehadiran Yesus itu membuat mereka binasa. Dan hanya satu kali Yesus memberi perintah keluar, roh jahat itu langsung keluar tanpa ada perlawanan. Saudara-saudara, mungkin ya semenjak Yesus belum hadir di situ, orang dengan roh jahat itu mungkin sudah sering ada di situ, di rumah ibadat itu, dan tidak pernah gelisah ketika hanya mendengar khotbah dari ahli-ahli Taurat. Tapi sewaktu Yesus hadir dan mengajar di situ, roh jahat itu langsung menjadi gelisah. Dan ini menandakan bahwa gak ada satu setan pun dapat bertahan di hadapan Yesus, apalagi melawan Yesus. Tapi sekarang teman-teman, itu seringkali saya temukan dalam praktik-praktik pengusiran setan, seolah-olah nama Yesus itu kurang berkuasa sebagaimana mestinya, karena setannya itu bisa melawan si pendeta. Kok bisa ya ada setan melawan kuasa Yesus? Saudara-saudara, dalam kisah para rasul, ketika rasul-rasul mengusir setan, itu gak ada yang bertahan apalagi melawan. Kasus di mana roh jahat melawan itu hanya pada orang-orang ahli sihir yang bukan rasul, tapi sok-sok menggunakan kuasa rasuli dan menggunakan nama Yesus saat usir setan. Dan lucunya, setannya melawan bos. Dalam kisah para rasul 19 ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tapi kemudian dalam ayat 15 dikatakan begini, "Tapi roh jahat itu menjawab, 'Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?'" Sudah lihat kan, para rasul, setan-setan itu kenal dan takluk dengan nama Yesus. Banyak pendeta-pendeta karismatik itu sok-sok mengusir setan, tapi dilawan. Seolah-olah ini sudah bukan peperangan antara Tuhan dan roh jahat, tapi antara si pendeta dengan roh jahat. Saudara-saudara, saya bukan gak tahu soal pelayanan eksorsisme. Sewaktu saya kecil, saya pernah melihat bagaimana orang yang benar-benar kerasukan roh jahat itu dia bisa nempel di plafon rumah kayak cicak gitu. Dan lucu waktu itu, pendeta-pendeta karismatik yang datang menengking itu malah Alkitab mereka dirampas dan dilempar. Tapi setelah seorang pendeta dari gereja saya datang berdoa, dia gak menengking, dia hanya berdoa lipat tangan dan memohon dengan rendah hati supaya Tuhan menolong orang yang sedang menderita ini, yang sedang kerasukan roh jahat ini. Pas sementara berdoa, belum dia amin ini, setannya lari bos. Dan mengingat kejadian itu, saya paham bahwa pelayanan eksorsis itu gak boleh kita menengking seolah-olah kita mau menunjukkan bahwa suara keras kita akan berpengaruh kepada setan. Itu gak akan berpengaruh. Ya, setan itu gak akan takut dengan suara keras kita. Kita cukup dengan rendah hati berdoa, memohon dan menyadari bahwa Tuhanlah yang bekerja. Roh jahatnya pasti lari oleh kuasa Tuhan. Tapi itu untuk kasus yang benar-benar roh jahat yang sedang merasuki. Karena ada orang yang sebenarnya gak kerasukan roh jahat, tapi hanya histeris ya, karena tak bisa kontrol emosi sampai kelihatan seperti kerasukan roh jahat, padahal enggak. Nah, untuk kasus seperti ini, jangan didoakan, jangan ditengking-tengking. Diamkan saja sampai dia capek sendiri. Setelah dia diam, lelah, capek, udah teriak-teriak, baru diajak ngobrol, ditanya masalahnya apa, deh. Begitu.
Saudara-saudara, kita harus pakai hikmat dalam pelayanan eksorsis ini. Pasti kita dapat membedakan antara yang benar-benar kerasukan dan mana yang sebenarnya itu hanya luapan emosi, histeris begitu. Jadi kayak orang teriak-teriak, marah, ada luapan emosi, itu dalam dunia psikologi ada itu. Karena begini teman-teman, iblis itu gak akan tahan dengan nama Yesus. Iblis itu gak bakalan bisa melawan Yesus. Yang suka melawan Tuhan itu malah manusia sebenarnya. Dari awal, waktu manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan marah sama Adam karena makan buah terlarang, Adam membantah Tuhan dan menuduh Hawa. Hawa juga membantah Tuhan dan menuduh ular. Ular aja yang diam di hadapan Tuhan, gak banyak omong dia. Jadi saudara-saudara, kalau kalian masuk gereja dan sedang ibadah, terus dalam ibadah itu ada praktik pengusiran setan, itu sebenarnya tanda kalau di ibadah itu Tuhan gak hadir di situ. Karena ya tadi, setan gak bakalan tahan dengan kehadiran Tuhan. Kalau memang ada orang yang punya roh jahat masuk gereja, itu gak perlu tunggu sesi pengusiran setan. Pas ibadah dimulai, di doa pembukaan, itu orang yang punya roh jahat langsung teriak-teriak karena ibadah dimulai. Karena saat ibadah dimulai, Yesus hadir di tengah-tengah jemaat bertakhta di atas ibadah itu. Karena ibadah dibuka dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, coba kalian pikir teman-teman, kok bisa ada orang kerasukan di tengah-tengah ibadah? Dari awal dia nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, ya, berdoa, dengar khotbah, amin-amin. Tapi pas sesi altar call, baru dia kejang-kejang. Kan aneh, ini setan dari awal ikut ibadah atau masuk pas altar call? Kan aneh toh, altar call malah jadi sesi setan merasuki orang. Kalau dia sudah datang dari awal, aneh juga setan ikut nyanyi dari awal. Saudara-saudara, saya mau tegaskan, orang Kristen yang benar-benar percaya Yesus itu gak mungkin kerasukan setan. Karena di dalam diri orang Kristen itu berdiam Roh Kudus yang merupakan Roh Allah. Mana bisa di dalam satu orang itu berdiam bersamaan antara Roh Allah dan roh setan? Mereka berbagi tempat atau bagaimana? Jadi saudara-saudara, kalau ibadah atau gereja yang suka altar call dan usir-usir setan, itu hanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama, ibadah itu nggak ada hadirat Tuhan. Yang kedua, orang itu hanya histeris. Tapi pendeta pikir itu setan, sampai seperti kayak ada peperangan, lama ditengking-tengking gak keluar. Yang ketiga, orang itu dibayar untuk berpura-pura kerasukan dan akhirnya sadar ketika pendeta menengking, supaya jemaat dibuat tertipu sehingga memuji pendeta sebagai hamba Tuhan yang hebat punya kuasa, padahal hanya settingan. Saudara-saudara, waspadalah. Di akhir zaman ini memang sudah banyak dikatakan, banyak penyesatan akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kiranya video ini menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Shalom.